Enggak. Fatih ganteng banget sih. Ganteng banget sih anak ya Bapak Bunda ini. Mantep banget tapi aku senang dipuji. Wah keren banget lucunya Abang El, meski ya tidur ternyata masih denger ya. Kalau dipuji guys, wah alam bawah sadarnya luar biasa Abang El ini. Aku ngantuk. Tapi aku kalau dipuji ganteng senyum. Iya. Cingir-cingir mulu. Pura-pura bobo ngomongnya. Tauan ya. Gak kuat matanya ya. Melek ya. Ini merem aja ya. Anak ganteng. Emang Papa Bunda ini usil banget. Terlihat Lesti dan Bilar menggoda putra semata wayang mereka saat tidur. Dan yang jadi bikin gemes dan lucu abis, Abang ternyata walaupun tidur, ia masih bisa merespon apa yang disampaikan oleh papanya. Tentu hal itu membuat Lesti tertawa-tawa bahagia melihat putranya gemesin dan lucu banget. Gimana mood kalian? Lucu kagak kalau gitu? Tidur aja Abang El ganteng dan bikin gemes. Ya, Abang El rupanya seneng dipuji ya guys ya. Ya Allah, Masya Allah. Adik, Abang, sabar Abang. Adik, Abang, sabar Abang. Abang sabar Abang. Mamanya ini adik-adiknya nih, biminya. Ini makan kacamatanya tuh. Hah? Kacamatanya. Mau mamam juga kamu ya. Gitu. Mamanya loh. Mamanya loh. Mamanya loh. Mamanya loh. Mamanya loh. Sekarang udah enggak.
bisa. Beneran ya? Pasti beneran ya? Kok hebat ya? Berarti dia mempunyai empati tinggi. Iya, amin. Aku juga ada. Lihat bundanya lagi. Siapa pelakunya nih? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Papa Adin sama Ayang Guzel ya? Gak ngerti gak lihat bundanya. Salim. Udah lama nih, waknya nih gak mampir nih, nyelemulo lagi. Gunawan, gundul menawan. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang sekitar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.